nama Tanor adalah merupakan salah satu andalan Lubuk Timur untuk dijadikan lokasi favorit untuk berwisata. Lokasi wisata yang berada di kawasan Pegunungan Verbeek Sorowako Lubuk Timur Sulawesi Selatan ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Danau Matano mempunyai daya tarik tersendiri sebagai lokasi wisata yang sangat menarik. Danau Matano sangat padat pengunjung pada hari libur dan akhir pekan. Namun jauh berbeda hari biasa, Danau Matano hanya ramai dikunjungi oleh penduduk setempat. Udaranya begitu segar, pemandangan asri, salah satu lokasi wisata yang sangat mempesona. Sedangkan keindahan lainnya yang disajikan oleh Danau Matano adalah wisatawan bisa mengunjungi sejumlah pulau yang berada di tengah Danau Matano. Jika hendak ke sana, wisatawan bisa menggunakan perahu motor dari Matano Yacht Club. Ya, sekitar 40 menit naik perahu motor di pulau itu, kita bisa menikmati buah-buahan, melihat ikan-ikan yang ada di pulau tersebut. Perlu diketahui, Danau Matano adalah danau terdalam ketiga se-Asia dan terdalam ke-10 di dunia. Danau yang memiliki panjang 28 km dan lebar 8 km. Dan ini memiliki kedalaman 590 meter dan konon banyak ikan purba yang hidup di dasar danau yang berada di ketinggian 382 meter di atas permukaan laut ini.
Thank you.